Ketua DPR RI, Puan Maharani ikut acara bukber di rumah Ketua TKN 02, Rosan Ruslani. Kadir PDIP, Dedi Evri Sitorus pun buka suara terkait pertemuan tersebut, Senin, 1 April 2024. Menurut Dedi, pertemuan itu tidak berkaitan dengan situasi politik ke depan. Ia sebut acara yang digelar di rumah Roesan juga ialah bukber di bulan Ramadan. Dedi juga meyakini bahwa PDIP tidak mempersoalkan kehadiran Puan di sana. Ia mengaku tak bisa panjang lebar berkomentar sebab tak hadir di acara bukber itu. Tanya Mbak Puan dong, setahu saya sih, mereka teman lama, kata Dedi. Jadi saya kira itu hal yang biasa, silaturahmi, lagi buka puasa bersama, lanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.